Halo semuanya, sekarang gue lagi mau groceries. Lagi mau groceries di Asian Supermarket. Namanya Kim Fan. Dan lagi snow. Halo, ini kalau mau bikin es buah, di sini tuh banyak banget minuman kayak kaleng-kaleng, buah-buah kaleng. Jadi tinggal dicemplung-cemplung-cemplung-cemplung, terus kita bikin es buah. Ya, ini dia. Banyak kan? Ada rambutan, ada mangga, ada nangka, ada longan, ada kolang kaling ya ini, kalau nggak salah. Tuh, banyak kan? Terus ada, aduh apa sih ini namanya? Coconut jelly. Apa sih? Nata de coco, lupa. Ya ada ini. Terus ada cincau, grass jelly. Oh iya, terus juga ada santan. Itu ada santan-santan. Ada rambutan juga, tapi rambutannya mahal banget. Lihat nih. Segini satu kotak. Satu kotak harganya ada yang 15. Wow. Ya ampun. Mahal banget, $15 segini doang. Gak worth it banget. Dan juga ada lengkeng nih. Lengkeng harganya sama $15, 16 deh. 15.59. Per $16. Mahal banget, gila. Santan-santan di sini banyak kan dari Thailand. Coba ada santan cara masuk ke sini. Oh iya, sama gue juga mau beli bawang goreng nih. Ada bawang goreng juga. Gitu. Ya standarnya Asian market lah, Asian groceries. Karena gue udah beli yang ini aja deh. Ini gue lagi ada di noodle section. Banyak banget mie-mian, mie-mian Asia. Ada yang dari Thai, ada yang dari Indo. Seperti biasa ada Indomie seleraku. Lihat ya. Nih, ini tuh kayak mimi Thai. Tuh, ini mama yang terkenal itu, mimi Thai. Terus, yang ini apa ya? Vietnam kali ya? Oh iya, ini kayak Vietnam. Ada phone, Phnom. Mungkin ya? Coba kita lihat dulu. Oh iya, ini dari Vietnam. Ada Indomie. Ada Indomie. Ada Indomie yang rasa spicy. Sama ada Indomie rasa soto. Ini paling enak rasa soto. Satu bijinya 50 sen. Berarti berapa ya goceng? Ini ada Indomie biasa. Dan ini Indomie kuah. Ini banyak nih sebenarnya pilihannya. Tapi coming soon semua. Yeay. Yeay, ada Indomie. Oke deh, mau ambil Indomie lagi.
Kalau yang ini favorit gue. Ini paling enak nih kalau menurut gue. Dibandingkan samyang-samyang yang lain. Pedasnya mantep. Tuh, banyak kan samyang-samyang. Harganya 5 dolar. Gak tahu sih kalau di Indo berapa. Mahal atau enggak. Tuh. Yang ini 5 dolar. Yang ini 6 dolar. Nah sekarang gue pingin di baso. Ini basonya ada pilihannya tuh. Ada baso Korea. Kayak muka gue terang banget disini sih. Kayak putih banget. Kayak pakai formalin. Oke, tuh ada baso. Ada baso ikan. Baso apa tuh? Baso sapi, baso ayam. Tuh. Yaudah ntar dulu ya, gue mau beli baso dulu. Ngambil antriannya dulu ya. Atau panggil masnya aja ya. Excuse me. Hi. Can I have a beef meatball please with a tender? Beef meatball? Big bomb. Beef meatball? Beef. The meatball? With a tender, the beef one? Beef. It's a beef. Beef. Big bomb. Yeah, meatball. Yeah, sesara. Yeah. With a tender please? Yeah. Can I have 1 kilo? 1 kilo. Yes, please. Is that 1 kilo or like less than that? Ini adalah section favorit gue. Snack. Oh, ini ada. Ih, apa ini boy bawang? Ini kayak itu ya? Kacang Garuda. Yes, yes sir. Ini boy bawang itu apa sih? Ini dari Indo atau dari mana sih? Oh, ini kayak dari Filipina ini. Dari Pinoy. Oh ini ada si takis. Kalau yang suka pedes nih harus coba ini. Nih yes, ini ada kacang nih yes. Ini ada kacang tapi kayak kacang dari Indo, kacang Garuda tapi dari Filipina. Nih, kayak enakan kacang Garuda. Gak tau juga sih, belum nyoba. Tuh ada snack. Ini kayak enak nih. Corn cookie coconut. Dari mana ini? Tulisannya sih dari mana ya? Taiwan. Oh. Snacknya banyak yang kosong nih. Yang snack yang kemarin gue beli. Ada yang tahu gak sih snack ini nih, yang dari Korea ini? Kayak di Indo banyak kali ya. Ini juga enak nih. Terus apa lagi ya yang enak, yang pernah gue coba. Ini juga enak. Oh iya, ini juga enak. Kalau menurut gue ya, ini cuma ada rasa ini doang. Gue beli ini. Harganya 129, jadi harganya 13 ribuan lah. Mahal gak sih kalau 13 ribu? Habis di sini gak ada taro, adanya di US. Di sini gak ada yang jual taro. Tadi cuma jual kitela doang. Kalau taro, adanya di US. Ini enak, mau beli ini. Terus apa lagi ya? Oh iya, ciki-ciki udah. Ya kalau yang ini sih, yang manis-manis, standar, koki. Di Indo juga banyak.
Di Indo juga. Atau di Indo udah ganti yam-yam juga, enggak tahu sih. Mau rasa apa ya? Kayak ini lebih enak deh. Mau rasa strawberry. Strawberry. Terus apa lagi yang enak ya? Ya aku udah. Ini ada yes. Ini yogurt bukan sih? Ini apa sih? Enggak enak. Ada Kalpiko. Oh itu tuh hahaha. Nih. Yakul. Yakul. Tapi mereknya hahaha. Ini Yakulnya dari mana sih ya? Oh dari Cina, aduh. Yes, ini ada virusnya nggak ya? Dari Cina. Ini biasanya ini kalau hari Sabtu rame banget. Tapi gara-gara Chinese New Year, jadi sepi banget, nggak terlalu rame. Jadi bagus. Dari aku. Udah kali ya? Apa lagi? Been moving in a way that nothing else people have ever known. Itu ada lodeh, ada soto betawi, ada kari, ada gulai, ada sambal goreng ati, ada rendang juga, terus ada rawon. Tapi kalau gue sih lebih suka Munich. Coba Munich banyak gitu ya di sini. Oh iya, ini ada apa sih nih? Sate. Ini apa sih? Ini ada rendang. Ini apa sih? Cobain. Tapi rendang dari Munich tuh enak banget. Parah kalau menurut gue. Tapi cobain aja ini. Yes, ada bambu yes. Tapi gak ada Munich. Ini cobain aja dua. Itu ya. Oh ya, kalau yang ini, kalau lagi kangen masak nasi uduk, biasanya gue beli ini. Ya nggak kayak nasi uduk sih, kayak nasi lemak. Ya not bad lah, daripada nggak ada kan. Banyak sih pilihannya nih dari brand ini nih. Has been moving in a way that nothing else people have ever known.
selesai belanjanya. Sekarang waktu untuk pulang. Oke deh, dadah.